tolongin. Jadi babi hutan kok saat itu orang melakukan bu perbi berbi kecamatan itu diletakkan di pasar Sungai Geringging. Kemudian babi ini habis kena tembak oleh masyarakat pemburu. Jadi babi ini melawan, lari ke arah pasar Sungai Geringging. Kemudian memakan korban, yaitu ada tadi ibu-ibu yang kena sebelum bapak ini. Ada ibu-ibu, tapi alhamdulillah beliau bisa diselamatkan di Puskesmas Sungai Geringging. Jadi bapak ini setelah babi ini masuk ke rumah warga, melewati beberapa rumah warga dan masuk ke rumah warga, kemudian masuk ke rumah warga terakhir. Jadi bapak ini melihat babi masuk ke dalam rumah, kemudian babi itu keluar lagi, bapak ini sudah ada di luar. Jadi itulah kena bapak ini diserang oleh babi hutan tadi itu, sehingga sakit RSUD Pari Melintang, kemudian dipor ke rumah sakit RSUD Pariaman. Kondisinya sekarang gimana? Kondisi saat ini akan dilakukan operasi, Pak. Operasi karena tangannya patah, ya, kemudian jari-jarinya patah, dan lainnya luka-luka lainnya sudah dijahit. Kejadiannya jam berapa? Kejadiannya kurang lebih jam 11. Iya, 11 pagi, 11 ya. Antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.